Ah, ini tempe mendoanya kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat sore. Bertemu lagi dengan aku, Sulasti 15. Bertemu lagi di sore hari teman-teman. Masak untuk mereka dan aku mau bikin tempe mendoan buat menu buka puasa aku hari ini. Marinces itu orangnya ngeyel. Aku ada waktu suruh olahraga nggak mau. Sekarang udah mau 5:30. Aku lagi masak, katanya mau jalan ya. Jalan sekarang pulangnya jam berapa? Aku nggak harus makan buka puasa. Nah teman-teman, ini daun bawang sudah aku iris. Mau goreng tempe mendoan. Daun bawangnya yang banyak. Tuh. Nah ini tempenya teman-teman, kita iris seperti ini aja. Nah tipis-tipis, ini tempenya kayak masih ngersil begini teman-teman. Tuh lihat, kacangnya masih pada jatuh. Tuh tempenya masih, mudah-mudahan aja enak. Tuh tempenya teman-teman. Kayaknya itu bau-bau gitu, nggak tahu enak nggak ini tempenya ya. Tuh, ini kayak udah bulukan begini. Padahal beli belum ramai ya, tapi nggak tak taruh di freezer sih. Tuh. Tempenya sih belum hitam, tapi kayaknya bau-bau asem gitu. Tunggu. Banyak tuh. Nah, ini kasih banyak tepung crispy teman-teman ya. Kemudian sedikit air. Kita aduk-aduk teman-teman. Tuh, begini aja. Encer ya, biar tepungnya nggak terlalu tebal. Aku mau numis sayur ini. Tuh, jamur teman-teman ya, buat Mbak Kakung. Dan mau ngegodok sayur ini sayur Echa ya. Mau digodok cocok sama kecap requestnya Marinces.
Sudah matang, teman-teman. Kali kok mah kena bo, to si huang to zhou de dia. A few minutes later. Nah, teman-teman, mendoan aku udah mateng tuh. Ini sudah aku kasih satu ya, enggak tahu dia ngomong enak enggak. Nah, ini ada itu daging ayam, ada pantat ayam sama leher, dan ini ada sambal goang sama godok dan sayur, teman-teman. Ayo kita buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tempe mendoanya kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tempe mendoan, ini mah goreng tempe crispy. Yang penting sambalnya, teman-teman. Lalapan sayur itu. Tempenya enak, nggak rusak. Ini sambal goangnya mas, dikasih jeruk nipis, teman-teman. Ah, coba. Ya tani bet ya, Bok. Jam lengah. Jalan cepung ah. Bok ya bet ya. Ada endok asin juga, teman-teman. Aku kasih inca sebelah. Aku sebelah karena ini asin ya. Oh, endok asinnya. Tempenya enak, teman-teman tuh. Tempe mendoan. Tempe goreng ala Surat 15. Jengger ayam. Enak, teman-teman. Kenyal-kenyal. Kita cicipin ini endok asin. Ini tadinya 10 NT naik, teman-teman, 12 NT. Enak endoknya. Sekarang di Taiwan juga harga semua naik. Buah ya? Ya, uang. Jati ya. Oh,
Nah, teman-teman, tempenya hangat-hangat.这个菜蛮好吃啊，诶菜啊，菜无啥，好吃啊，enak bruto teman-teman. Encan bak aku nggak doyan bruto, jadi bruto itu makanan aku. Nah ini minyaknya dibuang, jadi ini aman teman-teman. Ada yang bilang ini bau, ya selera masing-masing ya, menurut aku sih enggak. Tuh, kemarin cat nyembur kan. Ambilnya teman-teman, enak banget. Tetap ya. Tuh lihat Inces yang sering umbel pakai tangan. Ya ke uang. ยำจะเผ็ดด้วยว่ะดิโก้งเนี่ยอ
Mendoanya masih banyak teman-teman. Tempe satu aku goreng semua. Enak teman-teman, mantap. Rasa Inces terlalu asin, sengaja tepungnya aku agak asin. Ya, di BCA ori ya. Habis teman-teman. Nasinya sedikit. Masih ada tuh. Dia tenoy. Tuh teman-teman, mendoanya masih banyak. Buat nanti bawa ke atas. Gurih. Sambelnya juga habis teman-teman. Ini lokasinya buat nanti dibawa ke atas. Nah ini kita makan ini amku. Ini isinya kacang merah. Ini tadi siang Inces ituin dua. Dia makan satu, disisain buat aku satu. Bakaku nggak mau makan. Bakaku tertawarin mendoan nggak mau ya. Aku minum dulu. Ayo teman-teman tuh. Puasa. Semua dong sih. Habis ya. Ya. Wah, sih. Gak kau buah. Ini cuma dijawab sama koci teman-teman. Kalau dari aku, koci dibungkusnya pakai daun pisang. Kalau di Taiwan ini dibungkusnya begini. Sama ini dari ketan. Ini kacang merah. Kalau aku senangnya dikasih itu. Nasi kelapa ya sama gula merah. Apa enten namanya. Lumayan sih enak. Habis makan pedas baru makan manis. Jangan tiru ya teman-teman. Gaya puasa aku. Mungkin untuk sebagian besar teman-teman nggak cocok karena menu buka puasa aku langsung menu berat. Ini kayak apa teman-teman?
Habis teman-teman, ini nggak ada gulanya, nggak manis, aduk, pengit mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, makan malam aku kenyang sekali, Masya Allah. Semoga kalian suka dan semoga puasanya tetap lancar teman-teman. Mudah-mudahan aku gak keburu bocor. Padahal hari ini aku pagi-pagi jam 9-an itu ke gunung teman-teman. Apa sih menjaratan mamung kesin tunas itu. Tunas jeruk bakakung yang dicangkok itu loh. Nah itu pohonnya kan tumbuh tunas. Nah itu tunasnya harus dibuangin. Karena kalau tumbuh kan itu jeruk yang lamanya nanti berbuah lagi. Jadi mah apa sih dibuangin supaya tunas barunya semua itu jeruk baru yang baru dicangkokin gitu, di stek ya apa dicangkok lah gitulah. Nah, itu udah tumbuh cangkokannya. Nah, tapi aku tadi pagi nggak uploadin karena ya apa ya, kadang bikin video juga kalau kita mood ya, kalau nggak mood itu aku kurang mood ya, jadi nggak share gitu. Aku dari jam 9 lewat sampai jam 11 siang baru selesai. Terus udah gitu bantuin mandiin itu mobilnya Bang Akung. Dicuci gerobaknya itu kemarin kan habis buat nyemprot itu si Alun, si garangan Vietnam itu agak malas kalau itu sekarang. Kalau aku lihat ada ngebantu. Biasanya mobilnya juga dicuci sama dia. Sama Bang Akung disemprot-semprot. Aku yang itunya apa sih? Ngegosrokin. Udah gitu aku siang ke kebun jam 1:30 nanem itu MS. Aku nemu lagi itu MS yang tumbuh dari bijinya. Nah, kemudian tak orea itu apa sih, labu kuning yang kemarin aku nanem itu udah tumbuh teman-teman. Tak kasih orea biar cepet gede ya. Dan ikutin terus teman ya kegiatan keseharian aku di sini, dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum teman-teman.